Ikhwati billah rahimakumullah. Berikutnya, Allah mengajarkan kepada kita adab dalam menuntut ilmu. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapang-lapanglah kalian, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Yang datang lebih awal maka diminta untuk bisa mengisi tempat-tempat yang kosong, agar hendaklah jemaah Jumat khususnya, terutama jemaah Jumat, bagi yang melihat tempat-tempat yang kosong di depannya, maka hendaklah dia terlebih dahulu mengisi tempat yang berada di depannya. Karena orang yang berada terdekat dengan khatib, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang semakin jauh dari khatib. Ikhwati fillah rahimakumullah, berlapang-lapanglah. Dalam rangka apa? Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa hadir bersama kita.